Halo teman-teman, kembali lagi di VNB Game. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai game GTA lagi. Dan jika kemarin saya sudah memberikan tutorial tentang bagaimanakah cara update GTA ke versi 1.41, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara menginstal mod orang atau karakter di dalam game GTA. Tentunya dengan cara yang sangat mudah. Dan untuk videonya nanti akan saya buat sesederhana mungkin dan semudah mungkin ya teman-teman, agar mudah dipahami oleh kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa bahan yang perlu kita siapkan teman-teman untuk memasang mod ini, yaitu yang pertama adalah OpenIV. Nah, OpenIV ini adalah mod editor teman-teman. Jadi ketika kita akan memasang mod apapun itu, nanti kita pasti akan menggunakan OpenIV ini teman-teman. Dan nantinya saya juga akan memberikan link ini di deskripsi ya teman-teman. Oke, lanjut kemudian adalah scriptbookv.net. Nanti saya juga akan kasih ini link di deskripsi. Kemudian adalah scriptbookv. Oke. Dan kemudian lagi adalah native UI. Kemudian adalah menu PC teman-teman. Ini fungsinya untuk memanggil mod ya. Nanti kalau mod kita sudah kita pasang, nanti kita akan manggil modnya itu melalui menu. Dan kita juga bisa mengedit, misalkan mengganti baju, mengganti sepatu ataupun topi atau dan lain-lain lagi teman-teman di menu PC ini. Kemudian ada add-on pad. Nah, add-on pad ini fungsinya adalah untuk memasukkan mod ya. Nanti kita akan memasukkan mod ini ke dalam add-on pad, kemudian add-on pad ini akan kita masukkan ke dalam mod editor yang tadi teman-teman, OpenIV. Kemudian yang terakhir adalah modnya, mod karakternya. Untuk karakternya nanti saya akan memakai ini teman-teman, ada Wong Custom Casual. Dan teman-teman juga bisa menggunakan mod karakter yang lain ya. Saya sarankan untuk mendownloadnya di punyanya ini Alex189 ini, karyanya dia bagus-bagus teman-teman. Ini ada ini. Ada ini juga Cyberpunk 2077 ini juga ada dia. Oke, jika semua bahan sudah kalian download dan terkumpul, maka langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan menginstal yang namanya OpenIV ini teman-teman. Sebentar. Nah, sebelum kita menginstal OpenIV ini, kita harus menyalakan internet kita terlebih dahulu teman-teman. Karena proses penginstalan mod OpenIV ini membutuhkan internet untuk mendownload beberapa file ya teman-teman. Nanti kita akan suruh mendownload file kalau nggak salah 28 MB kalau nggak salah. Oke, langsung saja kita nyalakan dulu internetnya teman-teman. Oke, internet sudah terkoneksi, langsung saja kita ini double klik saja. Ini English, kemudian kita continue. Dia akan mendownload file sebesar 4 MB teman-teman. Habis download 4 MB ini, setahu saya nanti akan download lagi ya sebesar 28 MB kalau nggak salah. Ini kita tetap kita pilih English, kemudian kita continue. Ini kita centang, kemudian kita continue. Kemudian ini langsung di continue aja teman-teman. Nah, oh ternyata 24 MB ya. Ini kita yes. Kita tunggu dulu. Oke, kalau sudah ini kita close saja. Ini kita minimize, ini kita minimize. Internetnya kita lepas saja teman-teman. Matikan maksud saya.
Nah, kalau sudah, kemudian kita langsung saja buka OpenIV. Ini kita pilih GTA 5 yang Windows. Nah, kemudian ini kita disuruh mencari di manakah letak kita menginstal atau direktori dari GTA 5 kita, teman-teman. Kita klik browser. Ini disesuaikan dengan tempat kalian menginstal ya, teman-teman. Kalau saya menginstalnya di sini di kemudian instalan. Ini GTA 5. Kemudian kita klik select folder. Kemudian kita continue. Kalau sudah sukses, kita continue. Oke, ini adalah tampilan awal dari mod editornya, teman-teman, OpenIV. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita klik ini edit mode. Kemudian kita yes. Oke, setelah itu ada peringatan untuk kita harus menginstal yang namanya plugin for GTA 5. Kemudian kita klik gambar yang ini. Nah, ini. Oh, bukan salah. Maksud saya kita masuk dulu ke tools, kemudian AC Manager. Kemudian kita install semuanya ya teman-teman, AC Loader, OpenIV AC, Open Camera, ini kita install semuanya. Kemudian akan ada peringatan create mod folder, ini kita yes saja. Oke, jika sudah diinstal semuanya, kita close. Kemudian kita matikan edit mode, kemudian ini kita X saja lah dulu. Oke, setelah penginstalan OpenIV, kemudian kita akan menginstal lagi yang namanya scripthookv.net. Oke, kita install dulu scripthookv-nya. Pertama yang harus dilakukan adalah kita buka ya filter-nya. Kemudian kita copy semuanya yang ada di ini teman-teman, di folder scripthookv.net ya. Ini kita copy semua. Kemudian kita copy Ctrl C. Kemudian kita paste ke directory instalan GTA kita, teman-teman. Nah, kita paste di sini Ctrl V. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan menginstal lagi yang namanya scripthookv. Ini. Ini yang tadi kita X saja, kemudian kita install scripthookv. Duh. Saya buka dulu. Nah, ini ya scripthookv ya. Kita buka. Kemudian kita masuk ke dalam bin. Kemudian kita copy semuanya kecuali native trainer. Kenapa ini tidak perlu? Karena kita akan menggunakan menu, teman-teman. Jadi native trainer kita tidak menggunakan ini. Jadi karena kita copy ini sama ini saja. Kita copy Ctrl C, kemudian kita masuk lagi ke directory. Kemudian kita paste di sini. Ini kita replace. Oke, setelah kita menginstal scripthookv, yang ini scripthookv. Kemudian kita akan menginstal lagi yang namanya menu, teman-teman. Yang ini menu. Nah, ini. Caranya kita langsung klik aja. Kemudian yang ini menu, yang folder sama yang file ini kita copy. Ctrl C. Kemudian kita paste lagi di directory GTA kita, teman-teman. Kita paste di sini. Oke, setelah kita menginstal menu, kemudian kita akan menginstal yang namanya add-on pad.
menu, kemudian kita install add-on pad. Kita langsung saja buka add-on pad. Nah, kemudian di sini ada DLC pack, script, kemudian ada file-file ini yang di bawahnya ini. Kita copy script add-on pad sampai di sini add-on pad ini. Tiga ini dulu. Ini kita DLC pack-nya kita biarkan dulu. Kita copy. Kemudian kita paste ke directory GDA kita, teman-teman. Wow, malah kok copy ke sini? Maaf. Ngopinya di sini belum saya klik. Nah, kita copy di sini. Yang menunya ini kita close. Tadi lupa belum saya close. Oke, setelah itu kita masuk ke folder mode. Kemudian kita buat folder lagi namanya update. Dan kita enter. Kemudian kita masuk lagi ke update, kemudian kita buat folder lagi. Kita beri nama X kecil kemudian 64. Enter. Oke ya, benar ya. Jadi sesuai ini ya, X kecil kemudian 64. Mod update X kecil 64. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam add-on pad lagi. Yang DLC pack ini kita copy Ctrl C, kemudian kita paste ke yang tadi ya teman-teman, X64. Oke, setelah DLC pack kemudian kita akan menginstal lagi yang namanya native UI. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini native UI. Kita masuk dulu ke folder yang telah kita download tadi, native UI. Yang ini sudah selesai nih, kita close native UI yang ini. Kemudian ini native UI.dll. Ini kita copy Ctrl C. Kemudian kita paste ke dalam folder script, teman-teman. Folder script yang ini. Nah, kemudian kita paste di sini. Oke, setelah kita paste native UI-nya ini kita close. Oke. Kemudian kalau sudah diinstal semua, script bookvi tadi sudah. Script bookvi.net sudah, OpenIV sudah, native UI sudah, menu sudah, add-on sudah. Kemudian oh, tambahan lagi. Ini N audio. Ini tadi belum saya buatkan ya ini. Linknya nanti akan saya kasih link juga di deskripsi, teman-teman. Tenang saja. Buka N audio. Kemudian N audio DLL ini kita copy Ctrl C, kemudian kita paste di dalam folder script. Kemudian kita akan masuk lagi ke dalam directory GTA kita, teman-teman. Kemudian kita masuk ke update. Nah, di sini ada keterangan update RPF. Nah, ini update RPF ini kita copy Ctrl C, kemudian kita balik lagi ke mod, kemudian ke update, kita paste di sini. Oke, jika sudah ke copy. Ya, sudah ke copy. Kemudian kita minimize, ini milik kita minimize semua. Kemudian kita masuk lagi ke dalam OpenIV. Kemudian kita pilih GTA 5 yang Windows. Oke, kita kembali lagi ke mod editor, kemudian kita pilih edit mode. Ini kita yes saja. Kemudian kita masuk ke dalam mod. Yang ini mod. Kemudian update. Kemudian kita pilih update RPF. Kemudian kita ke common, kemudian data. Kemudian kita cari yang namanya
D-list, mana D-list? Nah ini D-list ini kita klik kanan, kemudian kita edit. Nah kemudian kita ke bawah, kemudian ini kita copy yang atasnya ini, kemudian kita copy Ctrl C, kemudian kita ini enter, paste di sini. Kemudian yang ini patch D-nya ini kita hapus. Kita ketik di sini add, kita ketik di sini add on pad, add on pad. Oke, kalau sudah kita save. Kemudian edit modenya kita matikan. Kita minimize. Oke. Oke, setelah itu kita akan langsung saja menginstal mod skin ya teman-teman. Ini kita buka mod skin yang tadi ya, ada casual karena saya menggunakan ini ya teman-teman. Ada uang casual. Ini filenya rar semua ya teman-teman. Oke. Ini kita buka. Ada casual. Ini kita buka. Dan untuk file modnya itu ada beberapa setup ya teman-teman. Ada setup A, B, dan C. Terserah ya, kita mau install setup yang mana. Kalau saya akan mungkin akan lebih suka yang B ya teman-teman. Kita buka yang B. Nah ini kan ada gambarnya juga ini, yang B. Nah contohnya kalau yang B nanti orangnya kayak gini. Nah ini orangnya kayak gini. Nah cara nginstalnya ini kita, ini pilih semua yang ini, 1, 2, 3, 4, ini kita pilih. Kemudian kita masuk ke dalam mod editor. Di dalam mod editor kita masuk ke dalam mod, kemudian kita pilih update, kemudian X64, kemudian DLC pack, add-on pack, DLC RPF. Kita buka. Oh, maaf, saya belum lupa ya mengaktifkan edit mode ya. Ketika kita melakukan pengeditan itu, apapun itu, jangan lupa untuk nyalakan edit mode ya teman-teman. Itu harus dinyalakan. Saya tadi lupa ya. Yes. Kemudian ke pad. Nah, yang ini tadi, 4 ini tadi, ini kita copy ke dalam sini ya teman-teman. Ini kita drag aja. Masuk ke sini, kemudian kita lepas. Kalau sudah, edit modenya kita matikan. Kemudian kita close. Yang ini biarin aja ya teman-teman, yang ini biarin aja. Kita minimize. Kemudian kita balik lagi ke folder directory GTA kita teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya add-on pad editor. Ini kita klik kanan. Kemudian ke run administrator. Oke, ini ada peringatan first run. Kita oke saja. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pad. Kemudian kita klik new pad. Nah, model name-nya kita harus samakan dengan nama mod-nya, teman-teman. Ini tadi mengapa saya ini jangan di-close dulu. Karena ini kan namanya ada casual B. Kita copy. Ada casual B ya, teman-teman. Nah, kemudian kita copy. Kemudian kita paste di nama modelnya, teman-teman. Kita paste di sini, kemudian pet type-nya kita pilih female karena dia perempuan. Kemudian ininya kita pilih yang false. Ingat yang false. Kemudian add pet. Setelah itu kita klik rebuild. Nah, kalau sudah kita oke. Ini kita close. Ini kita close. Kita close semua. Dan untuk pemasangan mod karakter GTA 5 kita sudah selesai ya teman-teman. Setelah itu kita akan
Coba langsung mainkan GTA 5-nya dan akan saya ajarkan bagaimana cara memanggil modnya, teman-teman. Oke, langsung saja kita mainkan game GTA 5. Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tekan shortcut pada keyboard, yaitu tekan huruf L pada keyboard satu kali. Dan kemudian akan muncul pet selector ya teman-teman di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih add on pet, enter. Untuk navigasinya menggunakan tombol arah ya teman-teman. Arah yang ada di bagian kanan keyboard itu menggunakan itu. Kemudian kita pilih ada casual B. Kemudian tekan enter. Maka secara otomatis akan berubah karakternya menjadi karakter yang telah kita inputkan tadi ya teman-teman. Oke, saya kemudian akan ajarkan bagaimana caranya mengganti bajunya teman-teman, baju dan rambut terutama. Kita tekan shortcut pada keyboard yaitu F8 untuk memanggil menu ya teman-teman. F8 tekan. Oke, maka akan muncul menu di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih di bagian player option, kemudian di wardrobe, kemudian kita ke hair. Ini hair untuk mengganti rambut, contohnya seperti ini. Dan ini juga tersedia banyak warna ya teman-teman, misalnya kayak gini, ungu, ini putih, abu-abu, dan kembali lagi. Oops, maaf. Oke, ada pilihan lain lagi ya, kayak gini. Nah, ini. Atau yang kayak gini. Kalau saya lebih suka yang ini, teman-teman. Oke, kemudian kita juga bisa mengganti bajunya, teman-teman. Di torso. Kemudian kita pilih bajunya. Ini bisa diganti warnanya, mau seperti ini. Bisa. Atau yang kayak gini. Nanti silakan dicoba-coba sendiri teman-teman di rumah. Oke, saya akan merubahnya menjadi yang ini saja. Kemudian kita juga bisa menambahkan aksesoris. Aksesorisnya dia berupa sarung tangan hitam kayak gini, atau anting ya. Kalau dilihat itu ada antingnya ya, bundar ini. Oke, kalau sudah kita keluar. Nah, kira-kira begitu saja teman-teman caranya untuk memanggil modnya. Sangat simpel dan sangat mudah. Oke, jika kalian suka dengan video yang saya buat, silakan like, share, komen, dan subscribe. Saya VNB Game, Fun NB. See you in the next video.